Kabar duka datang dari kapal motor Perintis Jaya Abadi saat berlabuh di Dermaga Barat Selatan, Pelabuhan Benoa, Senin 30 Agustus. Tidak hanya membawa ikan, kapal motor juga membawa satu orang ABK yang tewas saat mengarungi lautan. Kasihumas Polresta Denpasar Ibtu Iketut Sukadi menjelaskan, ABK kapal yang tewas saat melaut bernama Wahendra. Berdasarkan keterangan ABK lain sekaligus teman sekampung korban bernama Riswantoro, awalnya Wahendra mengeluhkan sakit gigi di pipi sebelah kanan. Akibat pembengkakan, korban tidak mau makan, bahkan dari rahang di bawah lidah pemuda asal desa Kebon Dalem, Pemalang, Jawa Tengah itu terdapat dua benjolan yang mengeluarkan nanah. Seminggu kemudian, kondisinya semakin memburuk. Pada Rabu 25 Agustus, nelayan Malang itu tidak sadarkan diri. Naas, keesokan harinya Wahendra meninggal dunia. Tim Bali Express melaporkan.